Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Realme, yakni Realme 13 Pro. Bulan Juli telah dimulai dan Realme telah merilis teaser pertama seri Realme 13 Pro di India. Ponsel ini akan hadir sebagai penerus jajaran Realme 12 Pro, yang memulai debutnya awal tahun ini di berbagai pasar. Seri Realme 13 Pro juga diharapkan mencakup setidaknya dua model, seperti Realme 13 Pro dan 13 Pro Plus. Berikut ini adalah detail pertama dari seri 13 Pro yang telah dikonfirmasi secara resmi oleh perusahaan. Menurut Realme, Realme 13 Pro akan menjadi ponsel pertama yang menawarkan pengalaman fotografi berbasis AI, karena dilengkapi dengan fitur-fitur AI yang inovatif. Namun, selain merilis gambar teaser, Realme belum mengkonfirmasi informasi detail mengenai fitur fotografi yang akan ada di jajaran 13 Pro. Teaser resmi pertama dari seri Realme 13 Pro mengungkap modul kamera bundar seperti seri 12 Pro. Oleh karena itu, tampaknya desain seri 13 Pro tidak akan jauh berbeda dari pendahulunya. Dengan laporan terkini, beberapa detail tentang jajaran 13 Pro telah muncul. Berikut ringkasan detail yang terungkap sejauh ini. Realme 13 Pro dan 13 Pro Plus diharapkan hadir dalam 4 konfigurasi, seperti RAM 8GB dengan internal 128GB, RAM 8GB dengan penyimpanan internal 256GB, RAM 12GB dengan penyimpanan internal 256GB, dan RAM 12GB dengan penyimpanan internal 512GB. Monet Gold, Monet Purple, dan Sky Green adalah pilihan warna yang memungkinkan untuk Realme 13 Pro. Sedangkan Monet Gold dan Emerald Gold mungkin tersedia untuk edisi Pro Plus. Realme 13 Pro Plus dirumorkan akan mengemas baterai 5050 mAh dengan mendukung pengisian cepat 80 watt. Kemungkinan akan dilengkapi dengan chipset Snapdragon 7S Gen 3 dan kamera telephoto periskop Sony MX882 dengan zoom optik 3 kali. Ponsel ini akan memiliki dimensi 161,34 x 73,91 x 8,23 mm dan beratnya sekitar 190 gram. Rumor yang beredar belum membocorkan detail chipset, baterai, dan kamera Realme 13 Pro. Kedua ponsel ini diharapkan memiliki layar AMOLED Full HD Plus 120Hz dengan tepi melengkung berukuran 6,7 inci dan menjalankan Android 14 berbasis Realme UI 5 terbaru. Nah, itulah tadi bocoran terbaru dari seri Realme 13 Pro yang akan segera diluncurkan. Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya.